Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana salah satunya kabar dari Cici Merziska soal Leslar pagi ini. Di sini ada juga kabar dari salah satu fans ya, soal Leslar tentunya yang katakan ini. Ada juga kabar dari Kak Nova Pratiwi yang unggah ini dan katakan ini soal Lesti, dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini ya. Seperti apa nih kabar dan informasi selengkapnya? Tonton dan simak videonya sampai habis. Oke, baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini unggahan dari Bang Alan nih bersama Rizky Billar, di mana dalam captionnya mengatakan main ATV dulu kita. Masya Allah nih, ini foto kemarin ya, Rizky Billar bersama Bang Alan nih ya, nih aduh masya Allah gantengnya. Ada komentar mengatakan masya Allah tabarakallah, best deh kalian berdua, sama gantengnya masya Allah, semoga tambah sukses karirnya ya Bang, amin ya robbal alamin. Dan kita lihat nih para sahabat, ada unggahan dari Bang Adianata soal Lesti Kejora yang menikung dirinya kemarin saat bermain ATV ya para sahabat, yang masya Allah luar biasa nih bundanya Abang Fatih nih ya, keren banget, pemberani banget. Kita lihat ya. Dan dimana kita lihat ada unggahan Abang Fatih nih, yang tahu sama cewek tuh langsung dipegang tangannya sama si Abang Fatih nih para sahabat. Ada komentar di unggahan ini yang mengatakan masya Allah Abang, anaknya pintar, ramah sama siapa aja, cepat akrab, persis pandanya masya Allah. Komentar lain juga mengatakan nih, masya Allah Bang Fatih, awas dipantau Guzel loh, entar dia ngambek loh Bang. Masya Allah, ada-ada saja nih para sahabat ya, sehat selalu untuk Abang Fatih. Dan kita lihat ya para sahabat, unggahan dari Bang Bobby Suarez nih para sahabat, kemarin yang OTW Bali nih para sahabat, dimana dalam captionnya mengatakan bismillah. Dan di unggahan Bang Bobby Suarez ini ada Kak Nova Pratiwi nih para sahabat, di sini mengatakan asik, Alea mau nyusul baby L, mau main bareng di pantai Kuta, kakak Shelanya mau ikutan dong, kata Kak Nova. Dan ternyata ada salah satu head komen yang dibalas oleh Kanova yaitu dari @wallahualambisawab ini mengatakan, "Dih, nggak tahu malu, udah nyindir bininya, blok bininya, nggak minta maaf, masih mau nyamperin," katanya. Kanova Pratiwi pun langsung membalas nih, "Hello, Mbak yang soleha. Kalau nggak tahu masalah yang sebenarnya nggak usah komen, ntar jadinya fitnah, tanggung dosanya mau," kata Nova Pratiwi membalas. Di sini juga Kak Nova Pratiwi pun masih membalas ya, mengatakan hello, yang ngeblok siapa, yang dibenci siapa, dasar manusia akhir zaman. Dan istri dari Bang Bobby Suarez pun langsung membalas nih, yang nyamperin siapa ya, emang Bali punya siapa ya, kok ke Bali dibilang nyamperin. Saya ada kerjaan di sini dari perusahaan saya sendiri. Jadi kalau nggak tahu jangan asal komen, kata istri Bang Bobby Suarez. Astagfirullahalazim, semoga keluarga Billar tidak terpancing dengan head comment dari haters ya.
Dan kita lihat ya para sahabat, unggahan instastory dari Kak Nova Pratiwi nih para sahabat. Ya ini terkait Ibu Rosmala Dewi, yang mana di sini ada salah satu netizen yang mengatakan suka banget sama Ibu Bilar. Auranya positif dan sabar, lihatnya adem aja, berasa kali beliau orang baik dan tulus. Kak Nova pun langsung mengatakan benar banget, Ibu orang yang paling sabar banget, tulus dan apa adanya. Beruntung banget punya mertua seperti ibu ini, Masya Allah, kata Kak Nova. Slide berikutnya, unggahan Kak Nova Pratiwi ini juga ya mengunggah sebuah postingan kata-kata mutiara. Di sini mengatakan, jangan biarkan orang lain menyakitimu sesuka hatinya. Dirimu itu berharga jika berada di lingkungan yang tepat dan orang yang tepat. Betul banget nih, best banget untuk Kak Nova Pratiwi ya. Dan kita lihat nih para sahabat, ada unggahan dari salah satu akun fanbase Leslar yang mengatakan Masya Allah Leslar family jadi penyemangat hidup orang lain. Masya Allah banget cerita hidup kalian, kami pun Leslar lover sama kalian, menjadi penyemangat dan yang menemani kami untuk selamanya. Ini terkait komentar dari Ita Puspitasari ya, yang menceritakan soal dirinya dan juga bosnya. Di sini ia mengatakan, kalian bertiga jadi bahan penyemangat saya kalau lagi kasih semangat buat bos. Aku melawan sakitnya kanker getah bening. Kalau lagi mual, gak mau makan, gak mau nyemil, baru satu suap, dua suap, udah gak enak. Saya pasti menceritakan kegiatan Abang L, udah bisa jalan loh bu. Abang L kemarin naik kuda, sekarang Lestinya suka berkuda. Abang L makin gendut loh bu, pipinya bulat, matanya bagus banget. Gak berasa, masuklah persuapan suap nasi sampai selesai. Maafkan aku, suka gibahin kalian buat jadi bahan perbincangan buat kasih semangat ke bos. Ya ini terkait akun tersebut yang menceritakan soal kondisi bosnya yang kembali semangat setelah mendengar cerita soal Leslar ya para sahabat. Masya Allah, terharu banget ya para sahabat, semoga bosnya tersebut segera lekas sembuh. Ada komentar mengatakan, sama saya juga jadi semangat kalau belum lihat 1 menit 1 detik lemas, apalagi kejadian itu kagak nafsu makan. Nangis mulu, enggak bisa tidur sampai dicengin sama suami dan anak-anakku nih katanya ya. Masya Allah, luar biasa Leslar menjadi penyemangat untuk orang lain, luar biasa. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan terbaru dari Cici Mereziska pagi ini ya para sahabat, yang mana dalam unggahan story-nya Cici Mereziska tengah berada di dalam pesawat ya, dan lokasinya berada di Soekarno-Hatta International Airport nih para sahabat ya, Masya Allah. Yang mana kemarin Cici Mereziska membocorkan bahwasanya ia akan ke Bangkok, tapi ia akan landing di Jakarta dulu ya para sahabat karena salah beli tiket. Akhirnya ia pulang bersama Leslar nih para sahabat, Masya Allah ya, kita tunggu lagi cidukan Leslar ya para sahabat, yang tentunya akan mimin update setiap waktunya. Jadi pantengin terus Leslar channel ya, karena di sini mimin akan selalu mengupdate informasi terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.